Jadi teman-teman, balik lagi di video kali ini aku mau bahas sedikit karena hari ini ada beberapa event baru ya. Pertama kita lihat dulu event yang di sini. Jadi event di sini tuh ada event bingo lagi. Ini event bingo ini dapatnya banyak. Ini hadiahnya dikurangin ya. Sebenarnya nggak dikurangin juga sih. Cuma diganti. Cuma kalau dihitung-hitung sebenarnya jatuhnya kurang, jatuhnya rugi banyak gitu sebenarnya. Karena sebelumnya itu hadiahnya itu pertama yang di keempat ini dapatnya itu 5 bond summon. Di sini 10, di sini 15. Tapi di buat bingo kali ini cuma dapat 360 nih, 360 kristal cuma bisa berapa kali summon? 2 3 gitu. Terus hadiah keduanya tuh 5 bond summon, terus yang di ketiganya baru 10 bond summon. Jadi di sini bond summonnya cuma dapat 15, padahal event sebelumnya bingo itu dapatnya 30 gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah, namanya juga gratis-gratis ya, mau gimana lagi, yang penting dapat bond summon nih bagus banget, jadi kalian wajib dapetin sih gitu. Terus balik di inti videonya, aku mau bahas di sini tuh ada hero baru, ada dua hero baru tuh, si Yuno Golden Dawn sama si Langris. Langris dari ini Golden Dawn juga ya, dia vice captainnya Golden Dawn. Nah, aku mau nunjukin dulu mereka ini worth it nggak kira-kira. Jadi di bannernya mereka ini tuh, tali setiap sedian Cina. Di sini tuh ada semua hero yang bukan limited ya, ada semua hero yang bukan limited. Kayak si ini nih, kayak si mereka-mereka ini, si Leeds, Fana, ada Veto, ada Ria, mereka ini kan buat hero-hero yang limited ya. Kayak si Kahono, Kyato, mereka ini kan keluar juga kemarin ada bannernya sendiri, tapi mereka ini bukan limited, jadi mereka keluar lagi di sini. Nah, yang limited itu di banner ini tuh cuma dua, cuma satu, ya. Itu si Yuno Golden Dawn ini pun dia bukan limited, jadi pasti nanti muncul lagi, jadi yang biasa ini pasti muncul. Yang limited itu cuma si Yuno Swimsuit ini, gitu. Terus di bannernya Langris ini, harusnya sama aja sih, cuma ya bener sama aja, cuma diganti retapnya itu si Langris kalau tadi si Yuno. Nah, gitu. Nah, aku mau bahas dulu dikit nih buat skill-skillnya mereka dulu ya. Kita buka si Yuno dulu pertama. Oke, Yuno Golden Dawn untuk pasifnya, when attacking an enemy afflicted with silence or total silence grant self. Nah, jadi kalau musuh itu, musuhnya kalian tuh dia punya debuff silence atau total silence ya, itu si Yuno ini bakal dapat SP itu 2. SP itu apa? SP itu buat ulti. Kalian kalau mau ulti itu kalian perlu SP. Karena kalian biasa perlunya 8, kalau pakai combine kalian perlunya 6. Nah, ini kalian dapat 2 kalau musuhnya tuh punya silence atau total silence. Gitu. Terus untuk ini pasif yang LR-nya itu, ini kalau enchantment-nya 2 ya. Enchantment-nya level 2 itu dia dapatnya segini. Nanti kalau enchantment-nya level 5 aku nggak tahu dia dapatnya seberapa gitu. Terus untuk pasif yang kalau LR, kalau if all allies have the power attribute grant self 20% increase mobility buff. Jadi kalau semua satu timmu itu kalian pakai tim merah, ini kan si Yuno kan di buffer merah. Kalian kalau pakai tim merah, atributnya warna merah tuh namanya power. Itu kalian bakal dapat 20% increase mobility buff gitu. Terus untuk skill satunya, if an enemy is afflicted with silence or total silence, there is a 50 chance to grant self 20% increase mobility buff. Jadi sama kayak pasifnya yang enchantment, kalau kalian punya musuhnya kalian tuh punya debuff silence atau total silence, kalian tuh bakal dapat kalian punya kesempatan 50 chance ya buat to grant self. Jadi si cuma buat Yuno ya, cuma buat Yuno 20% increase mobility gitu. Terus untuk skill 2-nya, 30 chance to inflict silence on enemy for 2 turn. Nah, jadi kalau pasif sama skill 1 tadi itu kalian musuhnya itu harus ada silence atau total silence. Skill 2-nya ini tuh kasih silence, tapi cuma 30%. Itu untuk level 1 ya. Nanti kalau kalian upgrade tuh dia naik lagi kok. Di level 2 dia 10%, di level 3-nya tuh activation-nya 10. Oh, di level 3 sama level 5 baru dia ini nambah, yang chance-nya ini nambah. Untuk level 2 sama level 4 ini dia nambah yang attack sama magic attack-nya ini, gitu.
Terus kita ke ultinya. Ultinya ini inflict total silence on enemy for 2 turn. Tadi kan silence ya. Kalian perlunya silence sama total silence gitu. Kalau total silence tuh dia nggak bisa pakai skill 2 sama skill 3. Kalau silence tadi cuma bisa nggak bisa pakai skill 2 harusnya, ya. Dia kasih total silence on an enemy, harusnya ke cuma satu orang berarti. Terus inflict taunt on an enemy for satu turn. Dia dia ngetaunt musuh, jadi musuh bakal dia nyerang dia. Tapi di buffer, kalau dikasih taunt tuh cepat mati lah dia. Terus inflict 20% reduce mobility debuff on enemy. Nanti kalian kalau upgrade ya ini ya. Skill 2, level 2 sama level 5 nya yang nambahin. Level 3 sama level 5 yang nambahin ini, reduce mobility nya. Terus untuk combine attack nya, inflict total silence. Dia cuma kasih total silence. Jadi si Yuno ini tuh bagusnya tuh kalian mainin sama hero-hero yang bisa kasih silence sama total silence, tapi balik lagi harus yang atributnya merah gitu, karena dia pasifnya tuh harus merah kan tadi ini. Kalau timmu tim merah ya bagus, dia pasifnya ini nyala, tapi kalau ada tim kalau ada hero selain atribut merah ya mati, jadi jelek gitu sih sebenarnya. Dan dia ini lebih ke solo ya berarti kalau buat sekarang. Mungkin nanti bakal ada tim yang bagus, cuma aku nggak tahu sih timnya sekarang yang merah yang bisa kasih silence atau total silence siapa. Tapi kalau buat sekarang, setauku sih Yuno ini bakal main sendiri karena skill-skillnya ini ngasih silence dan total silence. Jadi enchantment dan skill satunya ini bakal jalan kalau kalian enggak pakai skill 2, 3 atau combine-nya, baru dia jalan. Gitu untuk si Yuno. Oh ya si oh, tuh lihat bukunya dulu Grimoire-nya. Grimoire-nya ini 30 chance to inflict silence on enemy for 2 turn. Di harusnya pakai skill apapun ya. Kalian pakai skill apapun itu punya chance 30% buat kasih silence. Terus inflict SP minus 1 debuff on enemy. Jadi kalian ngurangin debuff SP-nya musuh. Kalau tadi kan kalian dapat SP-nya, kalian dapat SP buat si Yuno, ini kalian kurangin SP-nya musuh. When attacking an enemy afflicted with silence or total silence, there's a chance to grant. Ini sama kayak pasifnya Yuno, tapi ini kalian bisa pakai ke semua hero. Kalian bisa pakai ke semua mage gitu. Dan tapi cuma 10% sih. Harusnya mungkin kalau naik, dia bakal naik lagi itu chance-nya gitu. Oke, kita berlanjut di Langgris. Oke, buat si Langgris, skill pasifnya dulu, enchantment-nya. Itu at the start of the turn, grant SP plus 2. Wah, cepat ulti dong berarti. Si Langgrisnya bagus ini, Langgrisnya. Jadi setiap turn, turn-nya itu dianggapnya tuh kalau kalian main 4, musuh main 4. Nah, berikutnya tuh itu jadi, itu baru ganti turn. Itu Langgris kalian dapat dapat SP 2. Banyak sih itu. Terus when HP is below 30%, grants immortality for one turn, once per battle. Sama kayak si Leeds. Jadi kalau mau mati, bukan mau mati sih, kalau darahnya udah 30%, terus dia dihajar itu dia nggak bakal mati dulu buat satu turn. Nanti dia harus nyerang dulu, baru dia bisa mati. Gitu. Sama kayak si Leeds ini. Terus 50 chance to grant SP buff. Skill satunya ini juga nambahin SP, tapi 50%. Chance 50-50 gitu. Gitu doang sih buat buat yang ininya ya. Tapi sakit nih, attack sama magic attack 100% soalnya. Dia attacker sih. Jadi ini cepat ulti bakalan. Kalau pakai-pakai skillnya terus. Sacrifice 2 of design ally SP to grant soft. Design ini apa ya? Oh, increase SP require for combined attack and special skill. Ini ngurangin desain ally ini apa ya? Yang sama atau yang beda? Yang sama ya? Yang sama-sama hijau gitu ya maksudnya. Terus dia nambahin SP 2 lagi. Jadi dia korbanin 2, dia dapat 2. Harusnya ya. Ya, dia korbanin 2 terus dapat 2. Terus 45 chance to inflict reduce HP recovery level 1 di bawah designated ally for one turn. To inflict reduce HP recovery receive. Jadi kalau timnya kalian tuh ada
kena ini HP recovery, apa reduce HP recovery ini, dia ini bisa ngilangin harusnya reduce HP recovery received by 20% ya. Iya nggak sih, atau dia malah kurangin punyanya kalian? Ya gitulah pokoknya. Terus grant and increase speed level 3 buff. Jadi nambahin speed level 3 buat satu timnya kalian. Terus untuk combine-nya itu attack after removing an enemy barrier. Ini ngilangin barrier dia. Dia remove barrier, jadi kayak kayak si Noelle, Noelle SR, Noelle SSR itu kan bisa kasih, atau Rades gitu itu kan bisa kasih barrier ya. Nah, dia ini bisa ngilangin kalau pakai combine itu ngilangin. Tapi kayaknya cuma ke satu hero ya berarti. Iya, dia cuma ke satu hero. Dia kan ngikutin skill satunya. Skill satunya dia cuma ke satu hero juga. Gitu. Terus kita lihat untuk Grimornya. Grimornya itu sacrifice dwarf design sama kayak itu. Ini plus 3 bahkan. Ini sama kayak ultinya ya di 40 chance to inflict reduce HP recovery ya. Ini sama kayak ultinya nih dia. Terus untuk pasif yang bisa dipakai semua mage, upon detecting an enemy affected with HP recovery immunity attack after 20 20% increase favor damage buff. Upon attack enemy afflicted with HP recovery. Ini berarti nyambung sama yang ini nih harusnya. Favor damage-nya apa ya? Favor damage ini. Aku kurang tahu sih untuk favor damage. Mungkin kalian yang tahu bisa coba jelasin di kolom komentar. Gitu. Jadi kita bahas dulu sedikit. Mereka ini worth it buat summon gak ya? Mereka ini waktunya 13 hari ya, 13 hari untuk banner seasonnya ini tinggal 6 hari. Kalau worth it buat summon sih, kalian kalau punya black crystal lebih mau summon di Langgris gak masalah. Kalau di Yuno menurutku jelek sih ya. Aku nggak tahu sih, mungkin kalian kalau punya apa, punya pendapat sendiri mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Tapi kalau menurutku Yuno sama Langgris ini aku nggak bakal summon. Kalau buat pribadi aku sih aku nggak bakal summon, karena balik lagi aku nggak bakal summon hero biasa. Mereka ini bukan limited, bukan limited karakter. Mereka ini bakal muncul di yang kayak kayak gitu. Mereka tuh sama kayak Leeds, Ria gitu gitu nih, mereka tuh bakal muncul di sini. Nah kalau aku bakal summon yang limited karakter kayak season, kayak Julius tuh festival ya, namanya tuh festival, aku bakal sama di festival gitu-gitu. Kalau buat Langkri sama Yunani aku bakal skip sih, karena aku kurang suka juga. Terus di Langkri ini lebih bagus dari Yuno menurutku. Dia cepat ulti, dia spam-spam ultinya mainnya. Kalau si Yuno ini ya cari silence sama total silence yang tadi kalian dapatnya dari skill 2 sama skill 2 combine sama ultinya Yuno tadi gitu. Terus ini ada step up summon. Step up summon ya gini, kalian summon sampai ke berapa kali, sampai ke 6 kali harus kalian dapat, atau 5 kali, 6 baru kalian dapat silang gris. Tapi ya, kalian coba pakai kristal yang ini, yang premium ini. Kalau kalian beli baru kalian dapat kristal premium ini. Buat bukunya sama, bukunya sampai 9 kali ya, tapi kalian dapatnya 3 dia. Kalau ini kan dapatnya cuma satu, satu hero ini dapatnya kalian 3, 3 grimoire. Kesimpulannya untuk mau sampen atau enggak, kalau menurutku skip aja, kalian simpen aja. Karena menurutku dalam waktu deket ini ya, mungkin season 3 ini hilang itu bakal ada hero festival. Karena season itu bakal ada, jadi season itu kan banner season, itu bakal di selanjutnya itu bakal ada dua banner baru. Nah dua banner baru itu banner pertama ya ini, si Yuno sama si Langkris. Banner kedua itu menurutku itu bakal festival, itu Black Asta. Jadi kalian simpan aja, karena kan aku udah jelasin juga buat di video yang update tuh, kalau bakal ada special festival attendance itu kalian login tuh, itu hadiahnya tuh buat festival, namanya festival, special festival gitu. Jadi kemungkinan besar Black Asta juga bakal muncul di saat itu. Jadi untuk Langgri sama Yuno kalau aku sendiri aku skip, aku nggak bakal summon ya. Tapi kalau kalian ke Cash atau Weller, kalian kan pasti mau gitu, itu summon aja nggak masalah kan. Kalian juga pasti sama, kalau Weller ya pasti summon gitu kan. Tapi kalau buat kalian yang free to play, skip aja ya, jangan disummon. Kalian nungguin Black Asta, Black Asta bakal muncul dalam waktu dekat ini menurutku gitu. Oke, gitu dulu aja buat video kali ini. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe, like-nya juga, ikutin terus
buat ada video-video menarik buat berikutnya. Gitu aja dulu teman-teman. Thanks for watching. Bye-bye.